Alhamdulillah, kita menyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam syarah nama-nama ataupun gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pagi ini kita sampai kepada nama yang ke-114 iaitu Muhaimin, iaitu yang memelihara. Di antara nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun gelaran-gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu yang memelihara, ya, ataupun dalam bahasa Arabnya Muhaimin. Untuk saya bahaskan mengenai nama Muhaimin ini, kita akan bahaskan daripada 5 bab, ya. Kita akan bahas daripada 5 bab. Okey, bab yang pertama. Secara umum dia, mukadimah dia bab yang pertama. Nanti baru kita akan faham apa tu Muhaimin tu, ataupun yang memelihara tu. Bab yang pertama, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam surah Al-Alaq. Ketika umur Nabi kurang lebih 40 tahun, tahunnya bila tahunnya? Tahunnya adalah 610 Masihi. Kita kan 2022, dia 610 Masihi. Ketika umur Nabi hampir 40 tahun, Nabi suka bersendirian di Gua Hira. Gua Hira ni dekat satu gunung bernama Jabal Nur, tak jauh daripada Mekah. Kenapa Nabi bersendirian di situ? Sebab waktu tu Nabi ini dia banyak menyelesaikan masalah-masalah umat Arab ketika itu. Jadi ada setengah-setengah keadaan Nabi perlukan masa untuk berfikir, sambil-sambil berzikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, Jadi sampai satu malam, Nabi sendiri bersendirian di Gua Hira. Gua Hira ni gua dia tak besar, kecil je. Kecil je, bayangkan mihrab ni dalamnya ada lubang, macam satu je Gua Hira ni. Jadi Gua Hira ni dia betul-betul menghadap ke arah Kaabah. Tentu ke arah Kaabah. Jadi kalau kita duduk dalam Gua Hira dan kita menghadap ke arah Kaabah, di gua ada lubang kecil menghadap Kaabah, kita membelakangkan pintu gua. Boleh tak kita visualiskan, maksudnya dia gua kecil je, besar ni je, tapi kalau menghadap Kaabah ada lubang kecil, nampak betul tu Kaabah. Kalau kita duduk menghadap Kaabah, kita akan membelakangkan pintu gua. Jadi mana Nabi bayangkan Nabi duduk sorang-sorang, sunyi, malam, gelap, membelakangkan pintu gua, Tiba-tiba ikra ya Muhammad. Kita pun terkejut. Tiba-tiba kita pun terkejut, Bayangkan Nabi sorang-sorang atas tu dipeluk pakai jibril, ikra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tapi Nabi ni tenang, kalau kita pengsan, kalau kita lah kan. Tapi Nabi tu orangnya tenang. Nabi boleh jawab, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Iqra ya Muhammad. Dia apa nama, di eratkan lagi sampai sesak nafas Nabi, terasa sesak. Akhirnya Nabi SAW ikut, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi maknanya ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq, iqra, bacalah. Disuruh kita ni menuntut ilmu, bacalah. Tapi bukan semua benda boleh dibaca. Sebab tu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Benda-benda berguna baca. Benda tak berguna jangan baca. Kalau baca dia jadi toksik ke otak kita ni. Sebab otak ni dari sudut penerimaan dia lebih, maaf saya sebut, terus terang dia lebih bodoh daripada perut. Dari sudut penerimaan, perut dapat benda tak bagus, dia usaha nak keluarkan, muntah, cerit, berit. Otak dapat benda tak bagus, lama-lama lekat. Itu beza dia. Sebab tu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita dengar benda buruk, kalau kita kata tak adalah, lama-lama dah kelekat. Sebab tu jaga benda kita dengar. Kita dengar ni kena jaga, hatta kita nak bercakap pada diri sendiri pun jangan bercakap benda yang negatif.
lama-lama otak kita akan percaya. Aku ni tak gunalah, memang tak gunalah. Lama-lama otak kita percaya, kita tak berguna. Kan? Hatta nak cakap berdiri pun, jangan cakap benda negatif. Ha, sebab tu kenapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak semua benda boleh baca. Tak semua benda boleh masuk kat otak ni. Kan? Semakin kita berumur, nanti kita akan faham. Diet bukan semata-mata diet makanan. Diet juga apa yang kita bawa masuk dalam otak kita dengan hati kita. Kena pilih. Kan? Tak semua benda boleh masuk ke otak, tak semua benda boleh masuk ke hati. Kan? Takut merosakkan kita. Kan? Sebab jangan bukan semua benda boleh. Sebab tu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi bab pertama ni maknanya ayat pertama yang diturunkan. Okey. Kemudian orang pertama yang menulis bismillahirrahmanirrahim. Orang pertama pula yang menulis bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah orang yang pertama menulis bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi walaupun ayat pertama diturunkan adalah pada Nabi kita Muhammad iqra bismirabbikal ladzi khalaq, tapi orang pertama yang menulis bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman itu bahasanya bukan bahasa Arab. Kan? Dia bahasa Hebrew sebab dia adalah daripada Bani Israel. Tapi ditulis tu bismillahirrahmanirrahim. Kisahnya kalau kita kejap lagi, bukan sekarang. Kita baca dalam surah An-Naml. Surah An-Naml itu daripada bermula ayat 20 lebih itu sampai kepada ayat 44. Mana 24 ayat. 24 ayat kisah bagaimana. Okey, satu hari Nabi Sulaiman ni berjalan. Nabi Sulaiman ni dia ni bukan saja boleh memerintah manusia, jin boleh diperintahnya, haiwan-haiwan pun dia faham bahasa, dia boleh perintah dia. Salah satu tentera Nabi Sulaiman ni adalah burung hudhud. Burung hudhud ni kelebihannya adalah dia boleh melihat air dalam tanah. Dia boleh melihat air dalam tanah, dia tahu. Jadi Nabi Sulaiman kalau bergerak satu benda, nak berkemah mestilah tempat yang ada air. Jadi nak ada air tu, nak berhenti untuk berkemah ramai-ramai tu, yang tempat ada air, burung hudhud akan okey kat sini. Satu hari burung hudhud hilang. Mana si hudhud ni? Sampai Nabi Sulaiman agak marah sebab tentera ramai nak bergerak, yang boleh tengok air ni Allah lebih kelebihan pada burung hudhud Nabi Sulaiman tu. Tak ada. Sampai kalau kita baca kisah dia, pendekkan cerita dia, Nabi Sulaiman kata kalau dia datang dia tak bawa satu alasan yang kukuh, aku sembelih dia. Aku sembelih dia, kata Nabi Sulaiman. Marah betul Nabi Sulaiman. Maka burung hudhud timbul, muncul burung hudhud. Nabi Sulaiman pun kata, "Eh, mana?" Kan? Marah Nabi Sulaiman . Dia kata, "Maaf tuanku. Aku sebenarnya terbang jauh kan daripada Jerusalem. Jerusalem tu, Jerusalem nak senang faham daripada sudut daripada sudut dia punya map dia tu, peta dia tu, Jerusalem ni di Bengkok, Bengkok sana tu. Sebab semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu ni bukan sama aje. Dia punya sudut bentuk dia lah. Okey. Mekah ni macam Kuala Lumpur lah. Mekah ni Kuala Lumpur, Madinah ni Kedah. Jadi senang faham. Jadi Nabi tu kat Mekah macam kat Kuala Lumpur lah. Nabi berhijrah ke Kedah lah, nak senang faham . Bukan ke Madinah . Nabi maknanya kan Nabi berdagang ke Syam, maknanya ke Bengkok lah. Ke Yaman ni Kedah. Yaman ni Johor. Yaman ni Johor . Jadi kan dalam Quran Allah sebut kebiasaan orang Quraisy, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif, dia berdagang pada musim sejuk pergi ke Syam, pada musim panas pergi ke Yaman . Atau balik, pada musim panas pergi ke Syam, pada musim sejuk pergi ke Yaman. Maksudnya daripada Mekah pergi ke Johor atau pergi ke Bengkok sana tu . Nak senang faham . Jadi Jerusalem ni nak senang faham kat Bengkok sana. Jadi hud-hud ni terbang pergi ke Johor, pergi ke Yaman, Johor. Dia kata, "Wahai tuanku, dekat Johor sana," nak senang faham, Yaman lah . Nak senang faham . Johor sana tu ada satu raja perempuan, permaisuri, ratu. Kan? Dia ni kuasaannya besar, hebat dan sebagainya. Tapi dia ni menyembah berhala.
menyembah maknanya benda-benda yang benda berhala lah, benda bukan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau boleh Islamkan, kalau boleh Islamkan maknanya ratu ni bagus sangat. Maka Nabi Sulaiman pun bagus juga macam tu. Nabi Sulaiman pun maknanya antak utusan. Ini disebut dalam surah An-Naml ayat 30 tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia daripada Sulaiman dan sesungguhnya dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alla ta'lu alayya waqtuni muslimin. Datanglah kepadaku dan berserahlah kepadaku. Maka sampai surat tu kepada ratu ini. Dalam kitab tafsir disebut ratu ini namanya Balqis. Maka Balqis berbincang-bincang. Nak datang ke ataupun tak mulayan? Kan? Maka menteri-menteri pun selidiklah. Kan? Kalau dulu tak ada Google, mana sekarang boleh Google lah, ya ke orang ni kan. Sekarang ni selidik-selidik-selidik, kena datanglah. Dia ni kerajaan besar ni. Kan? Jadi kita buat perdamaian. Jadi buat kawan lah, buat kawan. Buat kawan. Maka Balqis pun decide untuk datang ke Bangkok. Nak senang faham? Berjohor ni, pergi ke Jerusalem sana tu. Okey. Jadi, ketika dalam perjalanan nak pergi tu, Sulaiman dah tahu dah, rombongan dah bergerak. Dah bergerak daripada Johor, kan, pergi Negeri Sembilan, sampai Kuala Lumpur, sampai Kedah, sampai dah ke Patani, sampai dah Kanchanaburi, sana tu. Okey. Nabi Sulaiman kata, Nabi Sulaiman dapat idea. Okey. Okey, kita tak tahu Balqis ni dia punya bentuk badan, tubuh badan dia macam mana. Adakah kecil orangnya ataupun tidak kecil. Bukan gemuk, gemuk sensitif, tidak kecil, kecil atau tidak kecil. Okey. Jadi untuk dia duduk selesa ni, biar kita ambil saiz dia punya kerusi singgasana dia. Siapa yang boleh bawa singgasana datang ke Jerusalem? Siapa boleh bawa? Di mana dia duduk tu selesa lah. Kursi dia sendiri. Kan? Jadi kalau duduk lama nak bincang tu lebih selesa. Maka berkata jin Ifrit. Ifrit ni jin paling besar. Ifrit, jin Ifrit. Dia kata aku boleh bawa. Aku boleh bawa. Maksudnya daripada Jerusalem, daripada Yaman tu pergi ke Jerusalem. Tapi Allah nak ceritanya satu orang manusia yang Allah bagi ilmu. Dia kata wahai Nabi Allah Sulaiman. Kan? Aku boleh bawa, kau kelip mata kau, buka aja singgasana ada dekat sini. Jadi mana manusia? Maksudnya antara jin dengan manusia ni, ilmu yang tinggi adalah manusia. Cuma jin ni umurnya panjang, jadi pengalamannya banyak. Kan? Macam orang tua kan, orang berumur kan pengalaman banyak. Kan? Jadi maksudnya jin ni umur dia panjang, betul pengalaman dia banyak. Tapi sudut ilmu, manusia Allah bagi ilmu lebih daripada jin. Jadi maknanya dan manusia yang Allah bagi ilmu pindahkan singgasana ni. Jadi dah pindah singgasana, macam sebiji pula Nabi Sulaiman katakan, kita ubah sikitlah biar dia tak kenal. Maka sampai-sampai rombongan ke Bangkok, nak senang faham maknanya ke Jerusalem, dia persilakan masuk. Maka duduk Balqis selesa. Sama saiz lah, selesa lah. Memang dia punya. Kan? Jadi Nabi Sulaiman cakap, tak kenal ke? Kata, inilah singgasana kau, mana kau punya singgasana? Oh ya ke? Tengok betul. Itu yang dia jadi maknanya hormat kepada Nabi Sulaiman. Dan pendekkan cerita, ada setengah perawian mengatakan, rawi mengatakan dia berkahwin dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan? Mana Ratu Balqis ni lah. Ada sebahagian perawian mengatakan sebenarnya Ratu Balqis ni tak kahwin sebab dia kena sihir. Kan? Jadi maknanya sebahagian daripada pusat ke bawah dia punya badan ni macam jin berbulu-bulu macam tu. Jadi Nabi Sulaiman yang mengubati dia, wallahu a'lam bisawab. Tapi maksudnya itu. Jadi tapi saya nak cerita kat sini adalah orang pertama yang menulis bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Tarikhnya bila? Nabi Sulaiman ni bila tarikh dia? 950 tahun sebelum Masihi. 950 tahun sebelum Masihi. Sebab itu ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, jin zaman Nabi Sulaiman datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Sebab getaran ayat Quran tu
dia ada getaran dia sama kan, dan macam mana yang diberi oleh Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi dapat wahyu tu kan, jin datang, ada satu getaran lah, cari buka Mekah daripada Jerusalem. Maknanya jin-jin daripada Nabi Sulaiman datang jumpa Nabi SAW. Ini Allah rakamkan dalam surah jin dalam Al-Quran. Kejap lagi baca surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya nafarun minal jin, diwahyukan ataupun diberi tanda kepada golongan jin, dia datang cari Nabi kita Muhammad. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, kami dengar getaran yang sama, satu bacaan yang ajaib. Sebab dorang semua adalah tentera Nabi Sulaiman, tapi tuan dah meninggal, dia punya tuan dah meninggal, dia ada getaran. Getaran ni samalah, cari rupa ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Okey, jadi ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi adalah Iqra, tapi yang pertama menulis Bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey, jadi ulama Imla ni ulama tulisan. Jadi maknanya apabila Quran tu mula ditulis kan, pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Uthman. Kenapa Sayyidina Uthman ni dia kumpulkan Quran? Sebab penghafal Quran waktu tu banyak syahid, banyak meninggal, banyak syahid. Jadi takut, dia risau. Maksudnya kalau ramai yang meninggal nanti tak ada siapa yang maknanya betul-betul menghafal. Jadi Sayyidina Uthman decide atau memilih untuk menulis, kumpulkan Al-Quran ni, okey, mengikut susunan yang disusun oleh Jibril. Kan mula-mula Iqra, tapi ketika akhir-akhir hayat Nabi, Nabi selalu bertadarus dengan Jibril. Jibril susun bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, surah Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Lepas tu dia punya apa nama, dia punya susunan surah tu begitu . Jadi ayat yang pertama nak ditulis surah Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang pertama diturunkan adalah Iqra. Iqra ni hurufnya alif. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya ba. Huruf hijaiyah ni huruf Arab. Huruf Arab susunan dia adalah alif. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, ha. Dan pertama diturunkan juga adalah huruf alif, Iqra. Tapi nak susun balik, mana susun mengikut macam Jibril susun tu, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim huruf ba. Tengok ulama pun jaga adab. Adab sekecil itu pun dia jaga. Maka ketika dia nak tulis Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba tu dipanjangkan sikit macam huruf alif. Berarti kalau kita tengok Al-Quran kejap lagi, huruf ba pada Bismillahirrahmanirrahim dia agak panjang sikit macam huruf alif. Sebab nak ra'i huruf alif tu. Jadi huruf ba daripada yang lain-lain semua macam ba biasalah, kecuali pada Bismillahirrahmanirrahim dia agak panjang sikit. Sebab nak ra'i huruf alif tu adab kan, dia suruh adab, hidup ke adab, punya macam tu sangat. Wah, ulama menjaga adab kan, menulis tu. Okey, habis yang bab pertama, iaitu maknanya Bismillahirrahmanirrahim so maksudnya orang pertama yang menulis adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey, itu bab yang pertama. Okey, bab yang kedua. Dalam bahasa Arab, keadaan bahasa Arab Okey. Ayat ni dia ada struktur ayat, macam bahasa Melayu lah, struktur ayat. Tapi Bismillahirrahmanirrahim ni dia macam tergantung. Ayat tu macam tergantung. Struktur ayat ni dia ada struktur dia lah. Jadi contoh hari ni tiba-tiba je dengan kereta apa Ustaz? dengan kereta apa tu kan? Jadi dia huruf perkataan tu, struktur ayat dia tergantung sebenarnya, tergantung dengan nama Allah tiba-tiba kan? Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab ni, kalau orang belajar bahasa Arab lah, dia perlu ada takluk dipanggil. Takluk ni mana kena ada sandaran. Okey, dengan nama Allah, dengan apa? Carilah tiba-tiba saya katakan. Dengan pensel apa? Dengan pensel apa? Menulis dengan pensel ke?
ataupun menunjukkan dengan pensel ke, ataupun apa, mengkaji dengan pensel ke, dengan pensel apa. Jadi dia tergantung, faham tak? Saya cuba mudahkan eh. Kalau saya nak cerita di struktur bahasa Arab, takut kita pening dan kelas kita berkelas bahasa Arab. Okey, ini kelas Asma'un Nabi. Maksudnya, maknanya ayat itu tergantung, dia perlu sandaran. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan maknanya perkataan Bismillahirrahmanirrahim tu tertakluklah ataupun sandarannya kita boleh bubuh apa-apa pun. Kita boleh bubuh apa-apa pun. Sebab itu kalau baca Quran tu sebenarnya aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Hari ni kalau kita minum sebenarnya kita baca bismillahirrahmanirrahim, tapi sebenarnya ashrabu bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari ni kita baca, bawa kereta, kenapa? Bawa kereta, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya adalah aku membawa kereta dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perkara kalau tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia terputus. Terputus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Terputus dengan rahmat, keberkatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kenapa kita disuruh untuk membahas tu benda dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kan? Kerana nak dapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Kan? Jadi maknanya apabila kita mulakan satu benda, biasakan bismillahirrahmanirrahim, tapi hati itu kena sandarkan benda apa untuk lebih kita menghayati perkataan bismillahirrahmanirrahim tu eh. Hari ini katakanlah kita nak minum bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya aku minum dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita nak naik kereta kejap lagi, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya aku bawa kereta dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sampai satu hari kalau dah terbiasa, kalau kita nak buat keberkatan untuk berubat sekalipun, ambil tu air, ada orang menangis kan, ya Allah aku tak tahu macam mana Tuhan kan, buka air kan, okay, ya Allah aku mohon perlindungan, aku berubat, usaha untuk aku berubat, bismillahirrahmanirrahim, tiupkan kat air, bacakan. Kalau kita faham dan dah biasakan kat hati, bismillahirrahmanirrahim tu jadi perkataan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. So boleh start ni lah kan, apa-apa nak bangun tadi, bismillahirrahmanirrahim. Niat aku bangun dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak berjalan, bismillahirrahmanirrahim. Nak masak lagi, aku masak dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lembut hati keluarga orang yang makannya kan? Ha, ini masak bibi kat laki. Nipu sekarang ni, menipu sekarang ni. Jagalah balik, jagalah awak je, awak balik. Laki kat makanan, apa kan? Mulakan bismillahirrahmanirrahim. Hati tu biar faham maksud tu. Aku masak dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita penat-penat kan, nak cari tukang urut susahan. Ya Allah aku mohon kesembuhan. Kita urut pada kita sendiri. Aku mohon kesembuhan, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kan? Kita buat sendiri. Itu rahsia bismillahirrahmanirrahim. Atau sampai ada hadis Nabi sebut, kullu amrin dhi balin la yabda'u la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perkara kan, kalau tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, terputus dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ni kan kita nak ada hubungan Allah Subhanahu wa taala. So maksudnya kena biasakanlah, amalkan start mula hari ini bismillahirrahmanirrahim ini. Okey. Habis sebab kedua. Kan? Bab yang ketiga. Kelebihan orang yang baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi paling kurang kita faham kan, maknanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang Allah letakkan untuk kita masukkan apa-apa hajat kita di depan tu. Kan, apa-apa hajat kita. Kita nak bercakap kan bismillahirrahmanirrahim. Baca mulakan bismillahirrahmanirrahim, aku bercakap dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kan? Okey, kelebihan. Okey. Orang yang memulakan satu bismillahirrahmanirrahim ni kan, dia ada maksudnya terpelihara daripada dosa. Pertama sekali, satu benda dia akan terpelihara daripada dosa. Apakah yang
paling membebankan kita bangsa manusia. Paling membebankan kita bangsa manusia. Apakah benda yang paling membebankan kita bangsa manusia? Bukan sebab hal suami kita. Tentulah suami saya, kan? Macam hal sekarang ini kan. Sebenarnya bukan suami kita. Yang paling membebankan kita bangsa manusia bukan laki kita, ibu. Bukan isteri kita. Aduh Ustaz, macam mana sisi saya Ustaz? Sepatah, saya kata 10 patah dia jawab Ustaz. Saya pernah jumpa kesian ke abang. Ya. Bang, bukan isteri kita bang. Bukan anak-anak kita. Anak kita makin besar, kita rasa makin melawan. Kan? Bukan anak kita. Bukan orang keliling kita. Perkara yang paling membebankan kita bangsa manusia adalah ketika kita diiring ke kubur, kita melihat dosa kita diiring sekali masuk ke kubur. Itu paling membebankan kita bangsa manusia. Kan? Sebab itu, kenapa Nabi sangat menekankan bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah. Kan? Ketika itu, stres yang tak boleh nak digambarkan. Anxiety yang tak boleh nak digambarkan. Depression yang tak boleh nak digambarkan ketika di kubur. Kan? Masuk tu dengan dosa sekali. Paling anxiety, paling depression, apa lagi? Kan? Paling bipolar, apa lagi? Bahasa-bahasa mental illness sekarang ni kan. Yang paling sangat itulah dia. Di luar ni kita boleh minta orang tolong. Kan? Boleh ada counseling, boleh makan ubat ke, boleh bersenam ke. Kat kubur macam mana nak buat? Ha, sebab itu, orang yang sentiasa melazimkan diri dia memulakan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim terpelihara daripada dosa. Sama ada dosa di perasan ataupun tidak. Kan? Ha, sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, kan? La yashrabul khamra hina yashrabu fahuwa mu'min. Tidak minum arak seorang peminum itu ketika dia minum, dia ingat Allah, dia beriman. Tidak mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri itu, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak membuat dosa seorang pembuat dosa ketika dia buat dosa tu diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia kata kita lazimkan Bismillahirrahmanirrahim terpelihara kita daripada dosa-dosa. Itu benda yang paling pentinglah untuk diri kita kan. So ini maknanya lazimkan. Tapi fahami maksud tu bukan sekadar hiasan di mulut. Kalau hiasan di mulut kita tetap berpahala. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak balik. Tapi okay, aku mulakan satu benda tu. Aku makan, aku minum, aku berjalan. Mana faham maksud tu, masukkan apa hajat kita tu. Apa perbuatan kita tu. Kan? Okey. Makan, makan. Nabi SAW sebut, samillah. Nak makan, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka makanan kita itu tidak akan ditumpang oleh iblis. Ataupun dinajisi oleh iblis. Kan? Hari ini kita makan kat kedai, contohnya kan. Kan kadang-kadang banyak benda-benda tak bersih di kedai. Kan? Orang berniaga yang tidak amanah. Benda sayur, bayangkan sayur tak dibasuh dengan betul. Bayangkan, kita nak makan sayur. Tuan-tuan, ibu-ibu, kakak-kakak, kalau pergi dekat Cameron Highland tu, kalau duduklah merhati bertafakur, tafakur kat sana kan. Hari-hari kita tengok orang beracun tau. Hari-hari baja, racun apa semua. Sampai di kedai, dia basuh macam tu je. Shhh, hidang kat kita. Kailan ikan masin. Kita bukan sedap lagi makan kan. Berhari-hari, berbulan, dia racun hari-hari, basuh macam ni je. Kan? Kan bagus kita makan, aku makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tertawar semua benda-benda yang kotor itu. Kan? Lepas tu perlunya makan macam Bismillah. Kita makan, Nabi SAW sebut, Bismillah, makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak tahu. Kadang-kadang ada orang yang letakkan secara sengaja benda-benda tak bagus, sihir ke apa ke dalam makanan. Kan? Kita pun nampak macam sedap, ya, apam balik ni kan. Kita suka apam balik. Kan? Tengok-tengok orang bubur, sihir ke apa, na'uzubillah. Benda tu wujud. Tapi kalau kita, aku makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tertawar benda-benda yang tak baik itu. So makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ajar anak kita tu, masukkan ke hati tu, aku makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekadar baca mulut sebagai hiasan mulut je. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha pengasih. Alhamdulillah. Itu hiasan mulut. Boleh pahala. Tapi fadlah atau kelebihan Bismillahirrahmanirrahim tu kena baca daripada hati. Okey. Naik kenderaan. Okey. Dalam apa nama Quran surah Hud ayat 41 Allah sebut apa kata Allah Subhanahu wa taala
Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Maka katakanlah ketika naik kenderaan dengan bismillah, dengan nama Allah yang memudahkan, kan, benda ini, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita naik kenderaan, kan, kita naik kenderaan yang kereta ni kadang-kadang kita tak rasa sebab full control tu kita. Kita nak ke kanan, kita nak ke kiri, kita tak perasan. Saya naik kuda. Kuda ni benda hidup, kan? Saya naik kuda. Kuda ni benda hidup, ya. Kuda ni kadang-kadang suruh kanan dia pergi kiri, suruh kiri dia pergi kanan, suruh stop dia boleh berjalan, kan? Kuda, okey. Baru saya kata, oh patutlah, kan, doa ni wujud, kan? Doa ni wujud, kan? Dia boleh spook ni boleh terkejut. Dia jalan tengok plastik sampah macam kita lah, oh pocot macam itulah, macam dah boleh lompat kemari. Kalau balancing kita tak bagus, jawabnya tersungkur lah kita, dia nampak plastik sampah, nampak benda tak biasa, tak biasa tu dia terkejut, spook, kan, itu belum stumble lagi, stumble tu macam tergelecok, tergeleceh apa, tersandung macam itulah, kan, macam-macam. Saya naik kuda, saya kata, oh patutlah doa bismillah majriha wa mursaha ni, kan, kan? Okey, kenderaan kita tak rasa sebab kita kontrol. Tapi kalau kita tak baca doa, cuba bayangkan, kita jaga betul tapi orang sebelah pula langgar kita dan sebagainya. Itu perlunya doa, baca kenderaan. Okey, bab ketiga ni kelebihan. Apa lagi? Apa lagi? Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, kan, man qala bismillah, ini panjang sikit lah, eh? Man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama' wa wassami'ul alim thalatha marat, kan? Barang siapa yang membaca dengan nama Allah, tidak adalah yang memudaratkan dengan namanya ini sesuatu apapun di bumi dan juga di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tiga kali lam tusibhu faj'atan bala hatta yusbih, dia tidak akan terkena bala sehingga subuh kalau baca pada waktu malam, ya. Wa man qalaha hina yusbih, dan siapa yang berkatanya ketika pagi thalatha marat, tiga kali, tidak akan lam tusibhu faj'atan bala hatta yumsi, tidak akan terkena bala ataupun apa-apa memudaratkan dia pada waktu petang, kan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama' wa wassami'ul alim, kan? Panjang sangatlah ustaz, kita ni komputer lama, mana nak cari nak menghafal benda tu. Tak apa, baca bismillahirrahmanirrahim pun cukup kalau panjang sangat, kan? Jadi maknanya itu antara kelebihan-kelebihan, ya. Okey, saya biasa buat program, saya biasa jaga orang, kita ada rumah HIV Muslim, kan? Orang HIV Muslim ni latar belakang dia kadang-kadang agak handal lah, ya. Handal tu maknanya bahasa nice way to say, eh, maksudnya mana cara baik untuk sebut lah, kan, handal lah, latar belakang dia macam-macam, eh. Ataupun saya biasa buat orang-orang gangster lah, kan, program-program budak-budak nakal lah. Kalau saya untuk memulakan program tu, saya akan baca, kan, surah An-Naml ayat 30 tu dulu kalau saya, kan, maknanya pengalaman saya. Saya akan mulakan. Okey, semua baca ikut saya sama. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Datanglah kepada aku, tunduklah kepada aku. Kan? Maknanya alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin, maknanya datang kepada aku, tunduk kepada aku. Biasanya lembut budak-budak tu. So jadi maknanya hari ni bolehlah, eh, kita nak cakap dengan suami. Sebelum cakap tu baca dulu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Shh, tapi ni kita-kita je tau, jangan cerita orang, kita-kita je. Kan bagus daripada kita panas kepala hati kita dengan bisikan-bisikan syaitan. Kau cakap ke laki kau, jantan tak guna, kau cakap je, jantan tak guna, kau cakap je. Kan baru kita mulakan dengan zikir sebelum jumpa dia, kan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alaiha wa tuni muslimin. Ini pengalaman saya sendiri. Kalau ada budak nakal, kalau ada budak nakal program, kadang-kadang saya mulakan, kalau saya akan mulakan lagi dengan, okey semua angkat tangan. Maksudnya semua ni budak nakal, bukan kita tau, tak payah ikut, maksudnya kalau dah program tu, okey, saya akan baca, suruh ikut,
innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Suruh letak ke dada dia. Okey, terjam mata, tarik nafas, doa, Allah lembutkan hati. Dan memang betul lembut hati. Buktinya sampai tertubuhnya rumah HIV Muslim, menjaga orang-orang handal. Bukan mudah tau, menjaga orang-orang handal tu bukan mudah. Jadi maknanya ada rahsia dia pada bismillahirrahmanirrahim itu. Okey, habis sebab yang ketiga, kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi baru kita kaitkan dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-muhaimin, yang memelihara. Apa rahsianya Nabi boleh pelihara diri dan juga orang lain? Rahsianya terletak kepada bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Jadi maksudnya kalau kita nak pelihara diri kita kan, dan juga orang keliling kita, peliharalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan kita faham maksud dia tu, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tidak lengkap kan, dia perlukan sandaran kan. Allah turunkan demikian untuk kita letakkan apa hajat kita, supaya kita nak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pula kan, amalkan. Jadi Nabi Muhaimin yang memelihara. Macam mana Nabi dipelihara? Orang sihir Nabi, orang nak bunuh Nabi, orang nak... Sebab apa? Semuanya adalah dengan bismillahirrahmanirrahim itu. Kan? Okey. Boleh setakat ni? Boleh, eh? Okey. Bab yang keempat. Okey. Barang siapa yang memulakan sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, kan? Dengan nama Allah. Barang siapa memulakan sesuatu. Dalam hadis yang disebut tadi, bahawa kullu amrin dhibalin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Kalau tak mulakan satu benda, dia terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun memulakan satu benda dengan bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dengan satu apa amalan dia saja, bukan saja ada kelebihan-kelebihan itu, tapi akan diberi kepadanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Jadi bab yang keempat kita akan cerita mengenai Ar-Rahman, bab kelima kita akan cerita Ar-Rahim. Apa benda Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Kenapa diletakkan kan bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Okey. Ibu kakak tuan-tuan, kita pergi pada bab keempat. Barang siapa yang biasa memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim akan diberi Ar-Rahman. Okey, bahasa Melayu kita terjemahkan Ar-Rahman ni pemurah, kan? Ar-Rahim ni penyayang. Tapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni adalah perkataan yang sama sebenarnya. Daripada rahimah, sayang. Kan? Cuma kita meletakkan dalam bahasa Melayu tu terjemahan dia supaya kita nak senang faham lah. Dengan nama Allah yang pemurah lagi maha penyayang. Tapi dia perkataan yang sama. Cumanya Ar-Rahman ni sebenarnya adalah kurniaan kepada semua manusia, iaitu nikmat. Dengan nama Allah yang memberikan nikmat pada semua manusia. Okay. Ar-Rahim hanya orang beriman saja. Itu beza dia. Okay, jom kita bincang bab keempat Ar-Rahman dulu. Eh. Okay. Ar-Rahman ni Allah bagi pada semua manusia. Apa yang Allah bagi pada semua manusia? Nikmat. Nikmat. Tapi ada khas untuk orang beriman. Nikmat ni maksudnya apa? Kita biasa dengar nikmat. Nikmat-nikmat kita biasa dengar perkataan nikmat. Nikmat ni adalah ma yatalazzazul insan. Apa-apa yang memberi kesedapan kepada manusia itulah nikmat. Apa-apa yang memberi keselesaan kepada manusia itulah nikmat. Kita boleh duduk ni dengan lama, lama ni nikmat tu. Nikmat tu tau, sampai nanti duduk lama sakit pinggang, berdiri lama sakit lutut. Buku kita rasa, nikmatnya lutut ni kan. Nikmat tu, nikmat tu. Kita boleh dengar kuliah ni nikmat ni. Nikmat tau. Okey. Kita boleh dengar kuliah ni kan. Kalau satu hari Allah tarik kita punya nikmat telinga kan. Makcik. Makcik. Baru kita kata, dengar ni nikmat rupanya. Dengar ni kan. Nikmat ni. Saya baru buat pembedahan kat bahu saya ni kan. Ada kecederaan sikit patah sini lah. Kan? Pergi berubat kampung dah dekat sebulan, dah masuk balik tulang ni. Dan kawan-kawan daripada IPD Subang Jaya, Ustaz, kita ada pertandingan menembak amal ni, nak join tak? Saya kata, macam best je, bolehlah. Saya pergi masuk tendang balik tulang ni keluar ni.
Pergi balik tukang urut kena bebel. Apa wajaan ni ustaz ni? Gelidish. Tahu gelidish tak? Kan? Oh, maknanya degil kan. Tapi dia tak boleh nak buat masuk kan? Maksudnya dah keras 4 minggu dah keras kan? Jadi simpan decide, okay lah, buat pembedahan lah. Bedah tuan-tuan, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan silang saya bedah sini kan? Agaknya terpotong urat ke apa, tapi taklah macam tu kan, orang takut pula sebedah ni. Tapi nak ceritanya, saya punya lidah ni sebelah kebas tau, kat sebulan tak boleh bercakap. Saya bercakap jadi pelat, sebelah kebas, tak boleh cakap sebenarnya. Ni kan, maksudnya memang cakap tu boleh tergigit lidah kan? Makan tu boleh tergigit lidah, makan tu pelan-pelan baru rasa, ya Allah, lidah ni nikmat. Boleh bercakap ni nikmat tau, boleh bercakap ni nikmat tau, kita tak perasan tu. Ya talazzazul insan, apa-apa beri kesedapan kepada manusia. Okey, nikmat ni ada lima. Apa yang beri kesedapan kepada manusia ni ada lima. Okey, salinkan ya, untuk ilmu kita ya. Nikmat ni ada lima. Yang pertama dipanggil nikmat asasiyah. Nikmat asasiyah ni nikmat asas. Nikmat asas ni apa? Ya Allah sediakan tanpa apa-apa kos, udara. Udara ni nikmat tau. Kita boleh sedut udara ni, dan paru-paru kita ni boleh sedut dengan pressure yang cukup. Dia nak tarik kerana ada pressure dia. Satu hari nanti kalau orang paru-paru dah tak cukup pressure nak sedut, dia terpaksa masuk oksigen dekat ni lah, dekat hidung ni lah. Jadi tak perlu effort untuk sedut lebih-lebih. Kita boleh sedut je. Nikmat ni lah. Ni nikmat asasiah. Udara, air, makanan Allah sediakan. Itu nikmat asasiah. Nikmat kedua apa? Nikmat kedua nikmat badaniah. Bahasa Arab, bahasa Melayu pun panggil badan. Nikmat badaniah ni iaitu nikmat kesihatan. Kan Allah bagi. Itu memberi kesedapan kepada manusia. Nikmat ketiga apa? Nikmat ketiga adalah nikmat akliyah. Nikmat akliyah tu nikmat akal. Kita boleh belajar, boleh faham. Itu nikmat tau. Boleh faham tu nikmat tu. Boleh faham, boleh belajar tu nikmat. Nikmat akliyah dipanggil. Yang keempat yang beri kesedapan kepada manusia apa? Dia panggil nikmat qalbiyah. Nikmat qalbiyah ni nikmat hati. Nikmat qalbiyah ni harta. Harta nikmat qalbiyah. Anak-anak nikmat qalbiyah. Nikmat yang menyenangkan hati. Kan? Keluarga itu adalah benda-benda nikmat hati. Cucu kan, cucu ada kan, senang hati kita kan. Nikmat qalbiyah kan. Dan apa yang memberi kesedapan kepada manusia yang kelima, iaitu nikmat imaniyah. Nikmat iman. Nikmat iman memberi kesedapan kepada manusia. Orang yang hatinya ada iman, hidupnya bahagia, tenang aja. Semua orang ada masalah, tapi orang kalau ada iman, hidupnya tu tenang kan. Wah, tu kita tengok kan, tutup guru ke kan, bukan saja dia tenang, kita tengok dia pun jadi tenang. Ini kita bukan saja serabut, orang tengok kita pun serabut. Suami kita tengok kita, muka awak ni kenapa muka macam tu, dia tengok muka kita pun serabut kan. Isteri kita tengok kita, bang, serabut kan. Kita adalah serabut. Tengok, orang tengok pun jadi serabut juga. Orang alim kan, dia bukan saja tenang, kita tengok pun tenang. Masya Allah kan, sebab nikmat imaniyah tu. Jadi, siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim akan diberi Ar-Rahman. Ar-Rahman tu apa? Nikmat tadi tu. Lima-lima tu. Kan? Lima-lima tu. Termasuk nikmat imaniyah. Nikmat iman ni nikmat paling tinggi lah yang menenangkan hati kita tu. Okey. Dan bab yang kelima iaitu Ar-Rahim pula. Ar-Rahim. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, diberi Ar-Rahman nikmat dan diberi Ar-Rahim. Ar-Rahim untuk orang yang beriman saja. Apa Ar-Rahim? Iaitu berkat dan rahmat. Berkat dan rahmat. Berkat rahmat ni untuk orang beriman je. Kan? Tadi mungkin nikmat orang yang tak sembah Allah pun ada nikmat asasiyah, ada nikmat qalbiyah, ada nikmat aqliyah, ada nikmat apa nama badaniyah, walaupun dia tak ada nikmat imaniyah. Dia ada empat je. Orang beriman ada lima. Okey. Tapi Ar-Rahim untuk orang beriman saja, iaitu berkat dan juga rahmat untuk orang beriman saja. Okey. Jadi berkat ni apa benda pula berkat? Berkat ni maksudnya ziyadatul khair, pencambahan kebaikan. Orang yang hidupnya ada berkat, dia banyak mencambahkan kebaikan.
Orang ilmu ada berkat, ilmu dia banyak mencambahkan kebaikan. Ilmu dia makin jadikan dia jadi baik, ilmu dia jadikan dia lebih sopan, ilmu dia jadikan dia lebih tenang, cambah kebaikan. Ilmu dia menjadikan dia lebih berakhlak, kan? Tapi ada orang perasan tak? Makin berilmu makin sombong, makin mukanya berkerut, makin mulutnya jahat. Orang semua tak betul. Ni bid'ah ni tak betul ni. Memang sesat ni apa semua. Masjid ni semua neraka. Tengok muka dia pun kita serabut. Tengok muka dia. Bid'ah ni, haram ni, neraka. Tak tenang langsung kan. Ilmu tak beri kebaikan pada dia. Kena cek balik. Itu kena cek balik. Kenapa tak ada keberkatan pada ilmu? Kan? Orang rezeki ada berkat. Ada rezeki ada berkat. Rezeki dia mencambahkan banyak benda kebaikan. Dengan rezeki pergi umrah, pergi haji. Ayuh, pergi haji bukan milik orang kaya je. Saya pernah jumpa tukang kebun. Berdikit-dikit simpan duit dia boleh pergi haji. Tukang kebun dia. Hari-hari singgit-singgit-singgit boleh pergi haji. Tak berkat ni kan. Boleh buat rumah, bercambah kebaikan. Tapi harta tak ada keberkatan. Makin banyak makin rungsing. Makin banyak makin rasa tak cukup. Makin banyak hari-hari makin tengok online banking. Makin sikit macam mana ni dulu. Makin rungsing. Patutnya harta tu makin menenangkan kita. Ni makin rungsing. Check balik. Check balik. Kena check tu. Kan? Umur. Umur kalau ada berkat, makin berumur makin banyak kebaikan. Makin berumur makin membimbing orang. Ada orang makin berumur mulutnya makin jahat pun ada. Kan? Makin berumur kok mulutnya makin macam-macam hal kan. Makin memelihara mulut itu makin ada jadi kandang haiwan ya. Banyak haiwan-haiwan dibela kat mulut dia tu. Kalau marah berlari-lari haiwan terkeluar daripada mulut dia. Tengoklah haiwan apa yang dibelanya. Kan? Mungkin haiwan yang najis mughallazah. Ada haiwan yang okey-okeylah eh. Okey. Ada yang haiwan najis mughallazah dibela kat mulut dia tu ah. Berlari-lari haiwan terkeluar daripada mulut dia. Oi, kenapa makin tua makin begini? Kena cek balik. Kan? Jadi orang yang dikurniakan Ar-Rahim berkat dan rahmat. Rahmat ni maknanya Allah sayang dia. Allah sayang. Kalau Allah sayang kita, kan? Dalam Quran Allah sebut eh, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi permasalahannya. Orang beriman bukan orang yang tak ada masalah. Ada masalah macam orang lain, tapi ada jalan keluar. Dia ada narrow escape. Ada masalah, ada narrow escape. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Kan? Ibu bapa kakak ayah saya sekalian eh? Sekecil daging terselit di gigi, tak ada jalan keluar besar tau. Besar. Sekecil daging terselit di gigi. Kalau tadi kita sarapan pagi, kan? Kita makan nasi lemak lauk sotong contohnya. Sotong tu terselit kat gigi. Maklumlah gigi tidak berapa muda dah, kan? Dalam kelas kita takkan selesa duduk. Duduk nyuruk depan kepala orang biar ustaz tak nampak eh, kan? Korek gigi. Korek gigi. Biar orang tak nampak. Okey. Kalau lepas ni lepas pukul 12 tak keluar lagi, confirm pergi cari doktor gigi. Kan? Tercabut tampalan tercabut ke, confirm cari doktor gigi. Sekecil sotong terselit di gigi, tak ada jalan keluar, besar tau. Tapi sebesarnya masalah, ada jalan keluar, ringan benda tu. Semua orang diuji, tapi orang beriman, orang yang ada rahim, diberi jalan keluar bagi masalah, Masya Allah. Kan? So jadi, Nabi Al-Muhaimin, macam mana Nabi SAW rahsia dia boleh tenang, boleh pelihara diri dia, boleh pelihara kehidupan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Siapa yang baca, saya dah ceritakan kelebihan-kelebihan dia dan ditambah lagi dengan kurniaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman tu nikmat, Ar-Rahim tu berkat dan rahmat. So jadi maknanya seperti mana Nabi kita SAW gelarannya Muhaimin, kita nak juga supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka mulai hari ini nak bangun saja, Bismillahirrahmanirrahim, aku bangun dengan nama Allah yang purah lagi maha penyayang. Jadikan memang satu amalan yang kita masukkan maksud di itu. Jangan jadi hiasan mulut semata-mata. Nak bangun, Bismillahirrahmanirrahim, sakit pinggang ni, sakit. Padahal dimarah pinggang sendiri ibadahnya tu, kan? Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Bangun, bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa pun, nak berniaga, nak buka rumah, nak buka pintu, nak sapu rumah, nak masak, nak buang sampah ke, maknanya mana bismillahirrahmanirrahim aku buang. Biar ada, jangan ada mudarat bersama sampah ni. Sampah ni tak terangkat dengan ada nyamuk, dengan ada lalat, kan banyak timbulkan penyakit. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah pelihara benda-benda itu. Jadi sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.